the night time. Hai guys, aku lagi bersama Bida. Bindeng, terus itu lagi bobo liat ya, kemas banget. Aslinya aku kayak gak pengen nge-vlog sebenernya. Gara-gara pertama, kalian liat ini, aku gak suka banget liat bibir aku, karena ini sekarang lagi sakit banget, atasnya kayak kering perih gitu. Cuman dodolnya aku tetap pakai lipstick ya, harusnya jangan. Dan yang kedua, perut aku lagi kram banget. Katanya sih memang wajar, aku waktu lagi dulu hamil itu juga awal-awal hamil kayak 7 minggu, 8 minggu itu. Emang? Gak apa, gue iseng doang. Gue bingung, kenapa lagi ngerekam apa, kok gue gak boleh ngomong. Dulu waktu lagi hamil itu juga 7 minggu, 8 minggu, aku inget banget. Oke, okay. Aku 7-8 minggu tuh inget banget aku kram, terus aku sampai panik gitu kan gara-gara namanya juga hamil pertama kali ya kan, telepon mami. Mami ini kenapa nih aku kram gitu kan. Sekarang kan tuh kayak hamil tuh aku gak boleh ngerasain sakit apapun tau gak di perut. Kalau gak tuh aku panik. Kata mami kayak gak apa-apa itu wajar, rahim kamu kan lagi stretching gitu-gitu. Kok ini ke zoom sendiri sih, aneh banget kamera gue. Creepy. Jadi aku udah 2 hari ini kram, jadi kayak gak niat ngapa-ngapain. Cuman si Vina mood banget buat belanja hari ini. Masa ke Amerika sama sekali gak ngapa-ngapain di rumah doang dari kemarin? Kita tuh soalnya sakit, gila gak jelas banget. Ujung-ujungnya tuh aku sakit strep throat. Rencananya kemarin pas Natal aku pengen cerita tapi aku lupa. Intinya aku tuh sakit strep throat sama Ethan. Kayak di tas gitu intinya, dimasukin kayak semacam cotton bud panjang ke dalam mulut. Terus mereka ngetes dan ternyata aku kena strep throat, which is tuh kayak semacam bakteri strep gitu. Which is itu yang katanya lebih banyak menyerang orang hamil. Makanya aku bisa kena. Akhirnya aku sama Ethan makan antibiotik kayak selama 10 hari gitu. Vina kemarin juga menderita ya, kenapa Kavin? Lo sampe gak bisa bangun. Karena mens. Period hari pertama dia tuh setiap period badannya ngerepotin banget bener-bener deh. Sampai kayak gak bisa bangun dari kasur. Aku tuh sampe lebay, aku bilang sama Robby, Bi apa kita panggil ambulan ya? Terus aku baru inget, anjir panggil ambulan $1000, siapa yang mau bayar? Kita hari ini belanja ya. Siapa tau abis belanja sehat. Iya itu dia, gue kemarin ngomong sama Yanda pokoknya gue butuh retail therapy. Berarti gue juga butuh dong Gavin. Nah, kita doain aja mudah-mudahan ntar aku dibelanjain Vina. Ya. Doanya harus cukup kenceng. Doanya harus cukup kenceng tuh. Ini by the way tadi kita abis pesan Starbucks. Aku pesan ice soy green tea latte seperti biasa. Aku lagi pesan green tea. Si Vina pesan. Vina mah minumannya minuman kecil ya tuh. Ice chocolate milk. Wih, apa Kavin? Tuh ketahuan nih kita lagi pilek di samping Vina ada tisu-tisu tuh, iu. Bekasnya apa Kavin? Iu, gak tau. Ini si Vina pesan ice chocolate milk with whipped cream and caramel drizzle on top. Guys, kita udah sampai di Cabazon Outlet again. Itu doang outlet paling dekat dari rumah kita. Kayak buat yang mau belanja kayak heaven banget buat tapi gak ada sinyal. Tapi gak ada sinyal. Yuk, let's go. Let's go. Ah, kok gue kesetrum sih? Ih, kenapa sih gue kesetrum mulu? Oke. Kita mesti siap-siap juga cari stroller, kayak double stroller gitu nanti. Kita punya makanan yang penting. Aman deh. Kalau ada makanan dia. Dia perlu bantal. Apai. Mamam. Apai. Biar nggak dingin ya. Aduh, masih belepotan tadi baru selesai makan roti. Ini PW banget ini. First class ya? First class. Asik. Yuk. First class ya. Iya. Potan gua mau item dong dalam. Guys, turn out kalau nge-vlog sambil ngedorong stroller tuh susah. Jadi aku nggak janji aku bakal nge-vlog banyak, oke? Okay? Yaudah, see you nanti, bye. Aku aja nge-vlog gimana, oke okay, guys? Dan aku juga punya vlog, don't forget to check out Vina Gracia, thank you so much. Ethan enak, oh hai. Ethan lagi makan roti. Iya, roti. Toto, roti. Happy. Next store, kita lagi belanja. Si Vina sih banyak belanja baju. Kita lagi makan, snack. Enak kita. Itu potato chips gitu. Dia suka banget rasa keju.
Yummy. We're officially done shopping. Udah ya, Kevin ya, pulang ya. Si Ethan liat udah bosen taruh di stroller, pengennya jalan. Ini mah judulnya, finalnya jalan, Ethan lari. Kita udah balik ke mobil, sebelahnya happy. Ethan, happy? Loh, kok diem? Ethan happy? Ketahuan ya, kalau ada kamera gak mau yang ngomong. Ethan kok sekarang udah malu-malu sama kamera? Happy? Senyum-senyum. Happy gitu. Happy. 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 Kemarin bisa ngomong happy. Happy. There you go, happy. Yay, pinter. Itu happy. Happy baby. Udah, kita officially sembuh. Abis selesai belanja. Kok pada mati nyala semua? Oh, berarti ada yang gak kenceng. Hello guys. So, seperti yang kalian lihat di judul, hari ini exciting banget. Karena kita bakal spend today, entire day sama Kapita. Ini udah lama banget pengen ketemu, cuman gak jadi-jadi terus. Kevin, tolong dong sendal gue. Finally, iya bodo amat gak apa-apa. Pas foto-foto baru gue ganti sepatu. Finally sekarang Kapita beneran jadi dateng ke LA. Karena waktu itu beberapa kali udah rencana tapi kayak gak jadi terus gitu, aku sedih. Cuman akhirnya sekarang jadi, makanya kita udah kayak dari Kapita udah ngasih tahu dia pengen ke LA. Aku udah bilang kayak pokoknya satu hari full ya kak, kita bareng-bareng. Jadi beneran nih satu hari bareng-bareng. Cuman kayak kemungkinan juga besok pagi-pagi sebelum kayak Kapita balik lagi ke Texas, mereka besok sore jalannya. Jadinya pagi-paginya mungkin kita masih bisa spend time bareng-bareng gitu. Sini Kapita kayaknya di tempatnya dia tuh lumayan susah nyari restoran Indo. Jadi kesini tuh kayak dikit-dikit tanya ke aku, restoran Indo di mana deket tempat kamu. Ya udah, jadi aku bawa kesini nih, kita di Rancho Cucamonga. Yuk Kevin. Oh Kevin masih lanjutin dandan. Ya udah. Mana sih Kevin Java Bistro-nya? Oh itu dia. Gak tau kenapa aku tuh kalau lagi hamil emang selalu prefer restoran Indo for some reason. Mungkin karena gimana sih, dari kecil juga kan makan makanan Indo kan. Jadi sejak aku hamil, dari dulu lagi hamil-hamil itu juga gitu, pengennya makanan Indo terus. Hai kok, apa kabar? Baik. Ini makanan yang kita selalu diomelin Daddy kalau kita beli. Zaman kita kecil ya tuh Ciki, bisa micin semua enak. Si Romeo. Too bad si Romeo itu. Jadi malu diliatin, Koko. Iya, too bad nanti si Romeo itu kerja, jadinya palingan yang lanjutin hangout gua. Yang lanjutin hangout juga Mas Mira sama aku. Ethan, say hi. Hi. Ethan, tau gak? Ini pertama kalinya play date seumur hidup Ethan. Dan kayak, I don't care, I don't care. Pertama kalinya play date. Oh, say hello. Tuh, say hello, opa. Yes, finally ketemu. Tante Pita. Oh my god, say hi to your permisa. Pemirsa. Pemirsa. Permisa lagi gue. Thank you so much. Sweet banget itu. Coba. Itu dikasih kado sama Tante Pita tuh. Thank you Tante. Habis. Hey. Hey, nice to meet you. Oh, 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 oh. That's so sweet. Oh, 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 oh. Rachel, hey Ethan, say hi to Rachel. Oh, hello. Ethan, Ethan. Lucu banget, ini our first play date. Hi, Jack. Hi, Zay. Hi. Hi. Jackie. Oh my god, ini lucu banget sama si aku. Baru ulang tahun, Zack. Yeah. Happy birthday. Ethan seneng banyak temen ya? Iya nih. Iya banyak temen, ini seneng banget dari tadi tuh lihat. New friends. Iya. Oke, okay, kita pesan makanan dulu ya. Hi beautiful. Dia udah nempel. Hi pretty girl. Dia tahu kalau kita bilang beautiful tuh malu-malu. Mau malu-malu. Such a beautiful baby. Yeah, you are so pretty. Tuh Zack, ah, be careful Zack. Oh dia mau naik ke high chair sendiri kayaknya. Sian. Kita udah pesen makanan guys dan banyak banget. Jadi aku gak mungkin kasih tau kalian, kita pesen apa aja. Jadi ntar kalian lihat aja, oke? Okay? Gak mau, maunya kreci dia. Maunya kreci dia, astaga genit. Genit banget si Ethan. Ethan, oh my god, god. Dia mau makan. Lucu banget. Sakit. Ntar Rachel takut sama Ethan loh.
Hai. Tempe goreng. Dan ada gado-gado buat Travis. Baby pesen nasi padang. Sama itu di sono nasi pedes, nasi lagi. Noodle pedes Singapura. Mie Singapura punya Vina. Baby itu pesen apa? Wow. Ayam goreng kremes ya. Nasi goreng buat Ite. Nasi goreng kan asin pete. Look at that. New friend, huh? Ya Ethan. Gak mau dilepas. It's first sayang ya. Hai, iya hai. Play later ya sayang ya. Manis banget si Zack. Pore. Good job. Dia tepuk tangan kalau dia makan. Good job. Ya. Makan yang banyak ya. Pintar ya. Ya ampun, gemes banget nih berdua. Astaga. Dracinya senyum-senyum aja dari tadi tuh. Oke guys, kita mau buka kado. Buat Ethan, ini buat Ethan. Ini kado dari Tante Vita, Om Travis, Zack and Rachie. Say thank you, makasih, dadah, yay, jangan sayang. Look at this, Ethan. Sepatu baru. Ethan suka sepatu, Ethan koleksi sepatu, ingat nggak? Dapat sepatu baru, iya dadah, kok dadah? Sepatu baru tuh, oh ini muat sih kak. Make this world beautiful. Lucu banget lihat itu Ethan. Oh, mau ikutan? Mau ikutan pulang sama Tante Pita aja ya, Ethan? Iya, dia pengen ikutin Reci tuh, liat genit. Genit PDKT katanya. Ethan mau naik. Let's go yuk. You gonna play there, Reci. Yuk, di sana playground yuk, Ethan yuk. Let's go, kita mau ke playground. Baru mau main ya Ethan ya. Kita udah sama kan guys. Dan berhubung kita banyak banget anak kecil, jadi sekarang kita lagi ada di toddler indoor playground gitu. Ada di sini kuncinya. Oh di aku. Tempatnya deket sama restoran kita tadi. Yuk Ethan yuk. Iya, kok dari luar? Yuk masuk. Wait, masuk lewat mana kita? Seru banget tempatnya. Ini literally buat anak-anak main. Heavennya anak-anak banget. Seru banget, iya. I wish aku punya ini di rumah. Satu playground gitu. Oh look at that, Zack lagi main, lucu banget. Ethan, kan bisa main semua, mau main ini? Seru banget. Mau masuk, oh iya. Tok tok tok. Hai Ethan. Hai Ethan, lagi masak apa? Ta ta ta. Ta ta ta. Ting tong. Ding dong. Ding. Ting tong. Ting tong. Go, ya bisa seluncuran di sana. Yeay. Good job. Udah selesai pak belanjanya pak? Ups. Udah selesai pak belanjanya pak? Beli apa aja pak? Ups. Thank you. Oh thank you. Oh thank you. Yeay. Ethan, hey. Sini. 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 Masuk. Masuk. Yeay. Dek. Ethan.
Wow. Ah. Rachel. 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 Rumahnya dorong-dorong. Rumahnya dorong-dorong, Ciden. Wow, good job. Bye-bye. Kita mau jadi fire department. Mau jadi fire department, Ethan. Wow, fire rescue. Tetet. 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 Ini cocok juga sih dulu ya. Aduh. Aduh. Wah, kita mau ke gym. Kita mau ke gym. Wah, kuat banget sih. Aduh, pengen keluar. Aduh, pengen keluar. Tetap rangkap, kasihan. Oh, lagi mogok, didorong itu. Temannya mundur doang. Temannya mundur doang ya. Wah, asik banget sih. Ya, dimatiin. Ya, dimatiin sama Ethan. Aku habis olahraga guys. Kejar-kejar Ethan. Capek banget, gak bohong. Ethan gak mau diem, liat tuh. Come on Zaki, Rachi. Let's go babies. Zach, let's go. Let's go handsome. The baby. Let's go. Belum move on dari tempat playground. Mereka gak mau cabut. Sampai dicepol dulu saking panas. Ternyata hari ini tuh panas ya. Aku pikir dingin, aku udah siap-siap bawa jaket. Ternyata panas banget. Berlalu cepat tanpa ku sadari. Wow. Hey guys, kita sudah pindah haluan ke The Grove again. Lihat dong, ini tuh malam tapi kayak siang ya. Karena banyak banget lampu. Ya, kita nungguin si Kapita mau ketemuan di Barnes & Noble. Aduh, ternyata aku potong mukanya. Enak gak kacangnya? Enak gak? Gimana mam kacang? Dia hai-hain orang-orang yang lewat, anak-anak kecil, yang bawa anak-anak kecil sih dihain. Ya hai, oh hai. Kita mau cari ice cream karena Kapita lagi pengen ice cream. Lihat deh, ini kayak Sinistat Girl version banget gak sih? Udah kayak sampai ada mikrofonnya. Pro banget itu. Kita ke farmer's market again. Mau cari ice cream. Aku lagi kepengen makan something juga kayak jajan gitu. Dan di sini selalu rame guys. Kedinginan gak ya? Kok dia gak kedinginan ya? Enggak sih, kasih blanket gak mau. So guys, kita sekarang lagi mau jalan-jalan dulu karena kita belum terlalu lapar-lapar banget. Tadi cuma kayak makan es krim dan donat. Tapi belum pengen makan-makan berat, jadinya kita mau jalan-jalan dulu. Kayaknya pengen cari Urban. Urban di mana ya? Kita masih cari direktorinya. Apa itu? Urban Outfit. Kayaknya di bagian sini deh. Anak-anak yang masih ada pucat kakinya. Oh, dipijit-pijit, dimasaj. Jangan dimasaj, oh dimasaj. Iseng dasar si Ethan, si Ethan. So guys, kita dari tadi gak banyak ke vlog gara-gara kita foto-foto. Nanti kita bakal tampilin foto-fotonya. Dari tadi kita narsis-narsis. Harus memanfaatkan banyak foto mumpung kami tadi di sini. Betul sekali. Kita lagi mampir. Lihat-lihat, ini topinya lucu banget. Look, aku punya jaket exactly the same kayak gini warnanya. Lucu banget. Ini kayak harus disetel sih soalnya nih.
Mic-nya buat kepalanya Vina. Kepalanya Vina lebih kecil. Oh iya, warnanya sama nih. Ujung-ujungnya kita gak jadi makan karena belum terlalu lapar. Dan kita udah capek. Jadinya kita udah capek banget. Jadi kita mau pulang, kita lanjut ketemu lagi besok. Rambut dari curly sampai sudah lurus ya. Udah lepek. Gitu. Makeup dari princess sudah jadi seperti pocong. Pocong emang ada makeupnya. Hitam doang dong. Udah capek belum sayang? Lagi mamam kacang. Oh sayang mami, peluk, aduh peluk-peluk mami ya. Oh sayang ini ya. Aduh maminya di kiss. Indonesia, kiss. Dari selalu gue kayak kiss. Klasik banget sih. Thank you. Masuk, oh yuk. Kita berpisah hari ini. Berpisah ya. It's okay, besok ketemu lagi. Besok pagi ketemu lagi. Iya. Hello guys, so ini hari yang baru. Jadi tadi malam tuh aku sama Vina sama Ethan akhirnya nginep di hotel gitu dari LA. Karena kan rumah kita rada jauh dari LA kan. So kita biar kayak lebih gampang. Jadi kita biar lebih dekat juga. Ini sekarang kita lagi mau menuju ke Universal Studio. Bukan main-main di dalamnya, tapi kita cuma mau jalan-jalan di City Walk-nya. Semacam downtown Universal gitu. Ini udah mau nyampe by the way. Ethan kasihan udah bobo. Padahal bentar lagi nyampe. Digangguin lagi deh bobonya. Pulas banget boboknya. Iya. Yuk kita udah sampe. Ini kita lagi mau jalan ke ketemu Kapita lagi. Ke mana ya? Tadi kata Kapita deket toko sepatu dan Christmas tree. Ada pohon Natal gede banget kata Kapita lagi nunggu di situ. Ada frozen yogurt. Ada apa? Ini frozen yogurt. Robo yogurt. Keren banget. Ada Furi donat. Mana pohon Natal? Ini pohon Natal. Itu dia. Hello. Aku tuh cuma nyari Kapita dari double stroller. Aku cari pokoknya stroller. Oh ini dia. Halo. Oh, itu bangun. Oh, barusan bobo. Baru bangun. Hai Zach. Zach lagi selesai photoshoot. Oh abis photoshoot. That's so cool. Oh. What are you eating? Wah, makan Starbucks. Asik banget ini. Si Zach abis photoshoot sama Kapita. Keren banget. Dia kayak udah profesional model. Coba deh, kemarin cuma mention ke Kapita, aku belum beli monopod, dikasih. Sweet banget sih. Kakak, thank you ya. Katanya kakak kebanyakan tripod. Ini saya punya extra battery, if you need it. Oh iya, thank you, ampun. Kita tuh benar-benar gak prepare, Kavin. Kapita prepare everything, udah kamu camping, look at that. Camping, my man. Finally punya tripod. Jadi enak nge-vlognya ya kan. This is your last day, so sad. Yeah. Udah pindah aja sini. Pokoknya mau pindah aja lagi, right? Yeah. 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 Terserah. I really wanna eat Indo food. Soalnya si Kapita jarang-jarang ada Indo food di sana. Malam saya dan Travis sementara mobil berjalan, aduh kita berhenti. Kremes, ayam kremes, ayam. Oh. So good. Kita sebenarnya nggak tahu tujuan kita sekarang mana. Sushi tempura. Eh, ke toko Universal yuk. Ya. Let's go in. Apa? Karena banyak yang bilang bahwa kolab dong. Next ya, next kita ketemu lagi baru deh kita kolab ya. Okay, yes. Dan masak. Yes, harus masak-masak. Yes. Tadinya rencana kita mau masak-masak tapi kayak gak jadi. We have limit time. I know. Limited time. I thought you guys bakal stay sampai kayak tanggal 8 Januari. No, that's too long. I know, itu sih lama banget sih. Ini katanya Vina popular banget. Yeah. Ini ting one Ethan. Anak ting kedua. Iya, yeah, ting two. Calvin ting apa? Ting. Ini lucu banget, woi. Donat. Oh iya. Yeah. Tempat minumnya. Gemas. No, that's bear. Bear. Oh, gila kita udah kepacaran banget tuh punya kayak gini. Coba koleksi Sanis ya, Kapita. Saya punya selain klasis banyak. Banyak sekali kan? Banyak sekali. OMG, si Travis bilang kamu ini mata juga tidak bisa berkendara. Pakai selain klasis. Mata nggak bisa berkendara. Yes. Karena saya harus berkendara pakai kacamata yang obat. Oh iya. Yes. Kalau kacamata begini ternyata kan tidak bisa lihat. Aku lucu banget. Hai. 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 One what? Wine. Oh hai Reci, hai juga tuh Reci. Say hi ke Reci. Wine? Hai Reci. Wine.
Oh serius? Hi. Kita bakal ring main. Hai. Enggak, aku gak berpisah. Belum. Lucu juga, bye. Bye. Lihat itu Ethan. Manja sekali. Padahal Ethan gak minta digendong loh. Mainnya yang pengen gendong, lihat. Bawa stroller percuma ini. Mainannya pengen gendong ya. Ternyata kita gak lama-lama jalan-jalan di sini guys. Kita udah lapar, jadi kita mau makan buffet. Kita makan buffet. Enak banget kalau lagi lapar makan buffet. Kita bakal ke seafood sama Japanese buffet gitu. Gak terlalu jauh sih, kayak 2.4 miles. Tapi harus naik mobil, 15 menit. Gitu sih deh. Sayang. Terus semangat ya. Ada kesukaan kita di TV situ. Gardener Sisters. Oh, this is my Kona Christmas Eve. And guess what? Aku punya kaki udah sakit. Gara-gara kayak kemarin kebanyakan jalan, terus udah kayak pakai heels, jadinya telapak kaki aku udah sakit sekali. Fix banget mobil aku ganti sendal. Hai hai. Tadi Ethan abis minum susu bilang apa, Ethan? Abis gitu. Aten. Aben. Abis. Aten. Aten. Udah abis susunya, abis. Abis. Pinter sayang. Sayang. Ethan ngomong sayang. 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 Kita udah sampai. Kita lagi abis dari parkiran. Maksudnya kita lagi di parkiran pengen cari tempat masuk. Mana tempat masuknya? Ini dia buffet-nya. Ya 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 ya. Ini berkat si Kapita kasih aku tripod, kita jadi bisa rekam saat makan. Iya tuh kan Ethan. Kita ambil makan, kita lapar. Nasinya enak, pulen gitu. Kita suka kental dan garlic bread. Nih, kita ada pizza, mau? Mau pizza? Iya mau, yaudah nih, mami potek ya. Rachel lagi menikmati. Aduh, kok jatuh itu? Gak mau? Gak suka? Kita udah selesai makan, mau lanjut ke Urban Outfitters. Yes. Terus 9 menit naik mobil, jadi kita berpisah lagi deh. Yes. Kita mau ke mobil dulu. Oke, okay, see you di sana. Bye, see you. Bye, Zaki. Apa namanya? Ih, belum apa-apa, itu udah tidur aja. Gemes. Kita udah selesai parkir guys. Kita tau gak sih parkirnya di Jack in the Box. Dan biar kita gak di tow, tadi aku beli chicken nugget dulu. Jadi kalau di tow kita bisa ada alasan apa nih. Orang kita beli kok, katanya kan parkiran buat customer. We are customer. Kita customer. Ah, ini dia nih Urban Outfitters. Perfume Macaron Rose. Atau enak apa enggak, kita coba ya. Ulang kak, ulang. Kayak tadi gimana, mau cium baunya. Vanilla enak ya. Aku gak tahan juga, akhirnya aku beli yang ini nih. Tadi udah masuk ke Macaron bag Rose. Macaron Rose enak, ini juga enak kak. Yang champagne, ih gila. Ya tadi si Kapi. Aduh. Ini nyobain parfum sambil joget, OMG. Sekarang aku jadi galau. Jadi galau antara Macaron Rose sama yang champagne ini, dua-duanya enak banget. Sumpah kafein lagi. Lagi serat. Dry shampoo ya? Ini sell ocean hair and body mist.
Aku semprot ke buku. Pahit. Gila. OMG. So smooth kan, parah. Enak banget. Kayak becek banget gitu becek. Tapi gak lengket. Gila, gue bener-bener kayak hepatitis, semua yang gue liat kuning. Bagus. Ini dari gue cobain itu. Fix, Kevin. Gue suka banget. Rambut zaman dulu banget. Di OMG ya. Rambut pasar, woy. Iya, woy. Gue beli di abang-abang. 3.000. Ooh, this one is cute. I'm gonna take this one. Semua aja lucu. Emang lucu gimana dong? Dan ini kayak bener-bener buat pinter banget. Bye. Terhabis mama begini. She's leaving. Sudah kita berpisah ini. Bye. 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 Balik. Hati-hati kak. Bye. Ya berpisah. When you say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey.